aku tak nak fitnah, aku nak tanya yang mana satu betul, ustaz ni sakit ke ataupun efek untuk penggemaran filem. Inilah keadaan muka saya sekarang dan selama ini saya sembunyikan melalui tampalan apabila muncul di khalayak. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal benda yang viral, iaitu Ustaz Kazim Ilyas katanya telah menghadapi penyakit misteri. Aku tak sure dia macam ada orang hantar ke sihir ke apa, tapi memang dia tengah menghadapi penyakit misteri. Lepas tu ada pula yang kata apa yang dia post tu, apa yang beliau post, Ustaz Kazim Ilyas post tu, gambar yang dia adalah terkena penyakit misteri tu, katanya itu adalah semata-mata untuk syuting guys. So kita akan merungkaikan kes ini hari ini geng. Ha gitu, dah macam wartawan. So segala-galanya bermula dengan satu post Ustaz Kazim Ilyas sendiri post pasal penyakit misteri. Korang ingat tak dulu dia pernah cakap dia memang ada terkena penyakit misteri, jadi macam ada orang hantar santau ke sihir something like that lah. Lepas tu inilah post dia. So masa memula ustaz post, aku tak rasa pelik lah sebab aku tahu dia memang pernah ada orang hantar ha, macam tu. So kita tengok dulu post yang ni geng. So post dia dekat Facebook. Okay, so post ni Ustaz Kazim Ilyas cakap, siapa-siapa yang boleh tolong ubatkan saya, tolonglah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang menanggung. Pada Allah kita berserah. Okay korang tengok eh, itu adalah penyakit ustaz lah. Aku tengok pun meremang weh, meremang. Sebab macam tak tahu penyakit apa tu weh. Aku tak boleh tau tengok benda-benda bulat macam tu. Okay, ada orang cakap, oh ustaz ni just buat gimmick je sebab ni untuk drama yang akan datang lah macam tu. Sekejap aku tunjuk korang eh, ada satu tu. Okay, yang ni kan. Semoga Allah kurniakan kesembuhan kesihatan yang baik berterusan buat Ustaz Kazim Ilyas. Lepas tu ada orang yang post yang ni tau. Ni hanyalah macam makeup, special effect untuk cerita-cerita yang kau tak berlakon lah. Aku tak sure lah kan. Lepas aku cakap, eh lah just untuk cerita ke? Lepas tu geng, kita tak boleh cepat menilai orang ha, macam tu. Tak boleh terlalu cepat judge orang lah kan. Sebab korang tahu tak, presiden TikTok kita iaitu Ariel Zafran pun ada tanya. Okay, lepas tu dia kena serang. Okay, Ariel Zafran tanya macam ni. Tadi ada tanya Datuk Ustaz kan, Ustaz Kazim Ilyas tangan dia tu. Ya memang saya tahu ustaz tengah sakit terkena buatan orang sekarang ni. Tapi gambar yang ustaz upload berdasarkan pemerhatian saya nampak macam makeup effect. Tapi itulah orang kita ni pun. Saya tanya je dah bakul-bakul kena marah. Sumpahlah weh. Ariel Zafran just tanya je kan. Dekat post tu Ariel Zafran tanya macam ni, shooting kan ni ustaz? Lepas tu ramai gila marah dia tau. Yang cakap bukan ni buatan ni apalah. Woi presiden TikTok ni apa benda lah soalan. Macam terus kena tau, terus kena. Ariel Zafran just ingat benda tu untuk shooting. Ada juga yang fikir macam tu, manalah tahu kan. Ha macam tu. Dia cek rupa-rupanya benda tu betul kan, bukan untuk shooting. Memang sebetul-betulnya Ustaz Kazim Ilyas ada macam bukan berlakon lah. Dia maybe documentary something like that untuk cerita pasal penyakit dia. Tapi yang buat dia tu bukan orang yang hantar dia tu. Yang make upkan dia tu memang ada make upkan dia. Tapi geng, tapi korang kena ambil tahu benda ni eh. So ini adalah cerita yang sebetul-betul ni geng. Aku tak nak fitnah, aku nak tanya yang mana satu betul, ustaz ni sakit ke ataupun efek untuk penggemaran filem. So ini adalah make up artist tu yang make upkan Ustaz Kazim Ilyas dalam gambar tadi tu geng. Okay dia cakap ni, sebelum aku memulakan kerja, ustaz suruh aku duduk atas kursi depan dia untuk dia bacakan ayat-ayat doa dan hembuskan dekat aku supaya aku selamat dan dilindungi Allah sepanjang penggambaran filem Zim Zim Ala Kazim. Itulah filem yang ustaz tu akan berlakon. Dan orang ingat ustaz post sebab filem tu. Okay. Dia cakap dia risau aku takut. Ustaz memang tengah sakit. Aku sendiri tengok keadaan kulit dia. Cuma aku tambah lagi untuk menampakkan efek dekat dalam skrin.
Semoga Ustaz sembuh dan boleh menjalani kehidupan normal macam orang lain. So maksudnya memang betul dia ada buat special effect. Cumanya selagi mengenhancekan benda tu. Ha, inilah gambarnya geng. Ha, so maksudnya geng, ini bukanlah satu marketing yang dibuat oleh Ustaz Kazmi Ilyas. Dia memang betul-betul terkena buatan orang, tapi disebabkan dia nak berlakon, I mean, yelah penggambaran filem kan, benda tu kena buat lagi nampak real. So that's why lah terjadinya gambar nampak macam Ustaz ni buat marketing, just special effect makeup. Ha, macam tu sebenarnya cerita dia, geng. Betul lah apa yang kita nampak, Ustaz Kazmi Ilyas ni sekarang tengah tak sihat. Ada orang hantar dekat dia, geng. Ha, so, korang tengok eh, ada satu post daripada Ustaz Kazmi Ilyas yang terbaru. Okay, Ustaz ada cakap, "Terima kasih atas ribuan yang komen. Selama ni saya simpan keadaan diri saya, tapi selepas berusaha mendapatkan rawatan moden dan tradisional selama 8 bulan, saya rasa saya tak boleh lagi sembunyi daripada orang ramai. Inilah keadaan muka saya sekarang dan selama ini saya sembunyikan melalui tampalan apabila muncul di khalayak." Oh, maksudnya dia make up lah untuk tak nampak benda tu teruk. Okay. "Bukan hanya di muka, malah seluruh badan, geng. Ianya boleh terjadi luka dengan sendiri sehingga mengeluarkan darah tanpa semena-mena." Bapak lah. "Sebab saya tak boleh siarkan keadaan yang lain kerana saya malu. Saya rasa rendah diri sangat-sangat." Weh, kesian gila Ustaz weh. "Sebab itu saya siarkan lengan petang tadi sebagai kiasan pada badan saya. Saya rasa saya perlukan pertolongan untuk sesiapa, baik doktor ataupun daripada perubatan alternatif untuk merawat saya. Sakit, gatal, gelisah, pedih dan pelbagai perasaan saya selama ni tak boleh lagi saya sorok. Saya tidak boleh lagi tidur seharian sejak berbulan-bulan yang lepas. Saya bimbang dengan keadaan ini saya akan menghilangkan diri saya daripada dunia dakwah. Walaupun sakit tapi saya tetap terima semua jemputan ceramah dan PJRM. Kadang-kadang saya masuk dan keluar sebab tak selesa, tergesa-gesa sebab tak dapat menahan kepedihan kesakitan yang ditanggung. Walau kadang-kadang dilabel sombong kerana tak berumah mesra seperti dan pendengar seperti dulu, tetap saya tabahkan hati." Maksudnya memang betul-betul, geng. Terima kasih kepada siapa yang menawarkan bantuan dan nasihat kepada saya. Saya dah berusaha berubat di banyak tempat tapi belum diberi keizinan oleh Allah. Mungkin ada kalangan tuan-puan belum bantu saya. Maka dengan itu saya siarkan gambar dengan efek khas itu sebagai kiasan." Okey. "Saya juga mohon maaf jika selama ini perkataan tingkah laku saya mengguris hati anda." Datuk Ustaz Kazmi Ilyas. Masya Allah, geng. Maksudnya benda tu betul-betul. Siapa yang fitnah ni? Tak, dia bukan fitnah tau. Dia sebabkan orang salah faham. Ha, macam tu, geng. So, betul lah Ustaz ni betul-betul tengah tak sehat. Tengah ada penyakit misteri yang telah dihantar oleh seseorang, geng. So, kita doakan yang terbaik untuk Ustaz Kazmi Ilyas. Kita doakan semoga dia diberikan kesihatan yang berpanjangan dan sembuh dengan cepat, geng. Okay, so janganlah cepat menilai sesuatu yang korang tak tahu pun benda tu betul ke tak. Korang kena cari tahu betul ke tak benda ni, barulah korang boleh sebarkan. Bak kata KKM, tak pasti jangan kongsi, geng. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Kita doakan yang terbaik untuk Ustaz dan semoga kita semua dijauhkan daripada benda-benda macam ni, geng. Okay, so tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe, geng. Jaga diri and always stay safe. Bye!